Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun anda berada senang sekali nih kami kembali hadir menemani anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Nah, yang sudah hadir siap-siap untuk -siap ngaji bersama Mama Dede. Dari mana ini, Ibu? Luar biasa dari Pondok Cabe ya? Bukan. Ah. Pulau Cangkir Tangerang. <laughs> Pulau Pondok... Cangkir Tanggerang. Iya. Gatar banget wajahnya bahagia-bahagia. Masya Allah. Biasa banget nih pasti bikinin kopi dalam cangkir buat suaminya, Bu ya. Uh. Pasti ini wajah-wajah disayang sama suami, betul, Bu? Amin. Ini wajah-wajah kalau uh, terlihat bahagia karena disayang sama suami. Masya Allah, Mas Bedu, ini saking uh, ibu ini sayang suaminya, dari jam 3 pagi ibu-ibu itu udah menuju ke sini. Hmm. Jadi dari sebelum jam 3 pagi, itu suaminya udah dimasakin makanan sarapan ya, Bu? Masya Allah. Masya Allah. Udah disiapin anduk, Bu, ya? Udah. Aduk hangat, anduk anget. anget, air hangat. panas. Air panas, iya. buat mandi. Gitu. Hmm. Eh. Zara, ah. kamu tahu nggak sebenarnya apa yang membuat istri itu ah, ah. ya bahagia ketika mendengar kalimat dari suami? Apa tuh Mas Bedu? Zara kan belum berkeluarga, jadi nggak tahu nih. kasih tahu dong? Ah nggak. Apa? Ketika suami bilang, mah udah masuk ya. Apanya? Transferan. Oh transferan, kirain anaknya udah masuk ke sekolah, mah iya. udah masuk ya laporan mah, gitu. Udah masuk ya, transferannya bahagia yes, langsung bahagia, jika kejut kejut <laughs> Ada lagi mas yang lebih bahagia kalau gitu. Apa? Kalau gitu mah nggak seberapa, kalau cuma masuk doang. Apa? Tapi kalau kata-kata gini, sayang uh, untuk mulai bulan ini ya. sampai bulan seterusnya. Setiap bulan saya tambahin sepuluh juta ya. Uh, gitu uh, Tambah lagi. Bahagia banget ya bu. Tambah sedang <laughs> lagi. Terus suaminya bilang, tapi uh, bisa cairnya kalau umurnya enam puluh lima tahun. Iya. Yeah. Emang dikata JHT, jaminan hari tua, ketenagakerjaannya. JHT itu bukan jaminan hari tua. Iya. Yeah. Jahat. Jahat. Kamu jahat. Kamu, Kamu jahat. jahat gitu. Udah deh. Daripada kita nanti kemana-mana, tapi yeah, yang yeah, pasti yeah. nih, Mas Bedu untuk uh, istri yang disayang sama suami itu nggak cuma materi doang, oh. tapi kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu kemana satu? Atit. Atit. Oh gitu. Baru dah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah. Ini Allah. Nih bajunya sampai moronyoi. Oh, iya. moronyoi <laughs> itu. Moronyoi. Buricak burinong. Oh gemerlap. Begitu lihat gini. Tajam ke mata. Iya. Glamor. Glamor. Beda beda ya mas? Lamur mewah. Wah. Kalau bericak berinong, kena oh. cahaya. Ceng, ceng, ceng. Kalau kata orang kita, mentrelep. Nah, gitu. Kerlap, <laughs> kerlip. Mentrelep. Lagi ngobrol naon? Ini, saya melihat ibu-ibu ini yang hadir nih, wajah-wajah yang disayang sama suaminya, mah. Insya Allah, mudah-mudahan. Istri-istri ya, yang disayang sama suaminya. Iya. Dibahagiakan mas. sama suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus begitu tugas suami. Harus kan, Mah? Hmm. Tapi kan kata Mas Bedu bahagia kalau senangnya dikasih materi. Sebenarnya kan gak cuma itu ya, Mah. Kasih cukup. sayang, Diman pandangan itu? mata. Romantis kayak Rasulullah kedipan Allah. mata yang menyejukkan. Uh. Waduh, Belayan. Aduh. Udah pernah kasih sayang ke istri tapi dibilang pelit. Waktu mau kasih, "Ah, sayang, ntar aja." Eh, ya, Iya, lu berarti emang koret lu, Mah. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Satihim2> <tau> <Walaikumsalam>. Waalaikumsalam warahmatullahi <Waalaikumsalam>. wabarakatuh. <tuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min asyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kewajiban suami membahagiakan istri kewajiban suami membahagiakan istri. Kenapa? Kita lihat tujuan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau jadikan buat kalian para suami, istri kalian min anfusikum dari jeniskan sendiri. Buat apa orang menikah agar sakinah, tenang dan tentram. Dari keluarga yang sakinah tadi Allah berikan rasa kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, karena memang tujuan daripada pernikahan untuk sakinah. Ada mawadah, ada rahmat. Maka suami istri punya kewajiban saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lain. Apa sih resepnya agar suami memberikan kebahagiaan kepada istri? Istri juga memberikan kebahagiaan kepada suami? Yang pertama, sebagai seorang muslim, suami harus mengerti tentang agama. Rasulullah s.a.w. bersabda, siapa yang dikehendaki untuk melakukan seluruh kebaikan, maka, orang tadi harus mengerti agama. Apa maksud daripada hadis ini? Kalau kita pengen menjadi orang baik, ngerti dulu agama. Dalam agama itu, sudah diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dalam agama, artinya apa? Orang yang jauh dari agama, orang yang tidak mau mengerjakan agama, dan cabang-cabang dari ajaran agama tadi jauh daripada mendapatkan kebaikan. Jadi suami suami ini harus ngerti agama. Saya sebagai suami punya istri, kewajiban saya bagaimana sama istri biar senang biar bahagia tuh. Dalam agama kita diajarkan suami harus membahagiakan. Istri. Belajar agama untuk eh, nah, untuk iya. ke situ larinya. Iya. Untuk membahagiakan istrinya. Yang kedua. Benar tadi kata Zahra. Iya, Ma. Yang namanya suami tidak cukup hanya ngasih materi, hanya ngasih keduniaan, tidak cukup. Tapi suami pun wajib tahu bagaimana agama istrinya, bagaimana agama anaknya, bagaimana sikap istrinya, bagaimana sikap anak-anaknya, bener nggak kata agama, salah nggak kata agama. Maaf, dalam tanda kutip, tidak sedikit di masyarakat kita jangan-jangan suami-suami di sini nih. Hmm. Ngasih bini cuma materi Kasih ya. rumah gede, mobil, gelang Pakaian, makanan yang enak Tapi agamanya nggak diperhatikan Astagfirullah Suami ini Laki-laki kepala keluarga Pelindung keluarga Pengayom keluarga, pendidik keluarga Mengarahkan keluarga Artinya kalian para suami Kalau pengen membuat istri bahagia Ajarkan istri kalian Dalam beragama Makanya kepala keluarga wajib mengarahkan bagaimana agama yang benar. Karena baik buruknya mereka kembali kepada imam. Inilah yang dimaksud dengan imam dalam keluarga. Mengarahkan baik buruknya seluruh keluarga kita. Di kita maka kadang-kadang ada perempuan yang salah kaprah. Mama, saya mah sebel banget sama suami saya. Mm. Tidak pernah menjadi imam sholat Bukan imam sholat maksudnya <laughs> iya kepala mah. keluarga. Kepala keluarga. Imam itu kepala kepala keluarga, bukan imam sholat salat. Nah. Laki-laki mah sembahyang wajibnya di masjid gitu. Mm -hmm. Jadi jangan salah kaprah. Habis ya, mungkin pada saat sebelum menikah kali istrinya bilang itu maukah kau bakal jadi makmumku gitu eh, suaminya suaminya ngomong gitu kali ya ke istrinya gitu kan. kalau orang yang ngerti agama nggak bakal ngomong itu. Itu ya, gitu itu orang yang ngomong tapi tidak mengerti agama nah ternyata bahwa suami itu harus belajar agama untuk bisa membagikan seorang istri begitu, betul ya. karena dalam agama diatur bagaimana berumah Angga, agar Sakinah mau ada warung Setelah ini kita bahas lagi Jadi jangan kemana-mana Bagaimana suami memiliki kewajiban Dalam membahagiakan seorang istri Tetaplah bersama kami Di rumah Mama, Mama Dede, Dede. Baik jamaah ya, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari ma, kita lanjutkan kembali. Ya silakan ma. Setelah suami menjadi imam, kepala keluarga, pengayom keluarga, pelindung keluarga, pendiri keluarga, mengarahkan keluarga, apalagi yang bisa bahkan istri. Membagi istri apa Suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya. Hakul marati ala jawi Ayut imaha idaat am suha idak tasa wadibulubajah walayukot pihu pilbet kewajiban suami buat istri kalian memberi makan makan sesuai yang dimakan suami memberikan pakaian sesuai yang dia pakai suami tidak boleh memukul wajah istrinya tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah Rasulullah sertal mengajarkan kepada kita untuk membahagiakan para istri yang pertama suami ngasih makan kepada istri istri ada makan suami. Kalau suami makan yang enak, bininya kasih yang Iya lah. Jangan curang loh. Suami makan yang enak-enak, bininya dikasihnya yang tidak yang enak. enak. Ya Allah. Salah. Ya. Kalau makan ayam, suami makan dada, istri makan paha. Uh -uh. Suami makan paha, istri makan dada, itu benar. Benar. Yang salah mana? Oh. Suami makan dada sama paha, bininya makannya ceker doang sama leher ke. Oh. Ya, kalau bininya nggak doyan dada, nggak doyan paha. Sama ya, kepala masih ceker doang. sama leher. Ya, Ibu oh. doyan dada ayam. Doyan. Pahanya doyan. Doyan. Ceker sama leher doyan. Doyan Do ya semua. Doyan. Oh, iya. <laughs> 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 Emang ayam seekor yang doyan semua, ma. Apa yang bulu-bulunya doyan, bulu-bulunya, Bu. <laughs> Enggak. lah Tuh, bulunya. Iya, iya, iya. Artinya punten. Orang tua zaman dahulu kalah salah. Iya, Ma. Kalau punya makanan enak, ditaruh di keropak yang tinggi. Nenek moyang hmm. dulu kan. Supaya susah oh, ngambil ya. Katanya, jangan lu makan ya buat babak lu gitu oh, <laughs> oh. ya, Itu salah. Tapi sekarang udah berubah. Beda berubah. sekarang zamannya ya Bu. Bener gak sekarang Bu? Sekarang makanan mau taruh bu ngalamin makasih, begitu bu. gak tuh? Yang tua-tua mungkin ngalamin di kampung ya. Ini contoh. Yang kedua. Kalau suami pengen membahagiakan istri. Kalau ngebeli istri baju sesuai seimbang harganya dengan harga baju suami. Hmm. Kalau suami beli baju 200 ribu, istrinya 200 ribu. Itu baru seimbang. Itu bahagia. Yang salah mana? Suami 200 ribu, bininya cuman ceban cie. Hmm. Itu Cibancie. salah. ceban cie. Sekali nyuci, doer. <laughs> Tapi Longgar, ya. kalau saya perhatikan, baju para suami dengan istrinya, saya kan tukang baju. Jadi iya. tahu iya. mahalan baju bininya. Ya. Artinya suaminya udah pada bener nih. Udah pada Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ya? Iya benar. Yang ketiga. Kalau ingin istri bahagia, suami tidak boleh memukul istrinya. Tidak boleh menyakiti istrinya. Ya. Jangan ada KDRT. Hmm. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Rasulullah mengajarkan manggil istrinya ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Masya Allah. Orang Pulau Cangkir, Masya Allah, sawah mateng, sawah mentah, pengen merah, pok. Ah. <laughs> di merahin. <ini>. Merahin, <laughs> <Ketomat> ya, Pak. <Ma>. Padahal <laughs> di pantai rumahnya iya. mereka. Masya Allah, yes. luar biasa. Jadi tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk memanggil pasangan Anda dengan panggilan baik yang dimana ketika Anda memanggilnya Istri Anda bersenang bahagia. Ma. Kalau baru nikah yang sayang. Iya. Dua tahun menikah yang pala lu peang. Iya. Empat puluh tahun menikah eh gendut. Jangan gitu-gitu <laughs> amat gendut juga nggak begitu Masya ya. Masya Allah. Biasa aja ya. Iya mah. Karena kita gendut ya. <laughs> Bukan itu ya, kita. Kita. Tuh. Iya. Yeah. Yang kelima yang namanya suami untuk membahagiakan istri Tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah Apa maksudnya? Kalau ada masalah, ada keributan Suami istri berantem, wajar dong Siapa sih yang pernah berantem? Benar nggak? Iya, ya, ma Berdua rumah tangga berapa tahun? dua belas mah pernah berantem apa sering sering nah, <laughs> jujur. sekali no, semua anak-anak <laughs> jadi ribut berantem jangan suami keluar rumah iya, iya. di luar banyak cewek penggoda Benar, mah jangan istri keluar rumah kata suami gua ngusir kagak nyari serap hmm. iya hati-hati hati-hati ini untuk membahagiakan jadi bagaimana Allah berfirman memberikan apakah tadi udah dengan makanan dengan pakaian liun saatin min saatih Suami yang punya keluasan rezeki ngasih rezekinya yang luas. Jadi kalau rezekinya sedikit sesuai dengan kemampuan. La nafsan illa ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang sesuai kemampuan yang dia miliki. Kemudian apalagi kewajiban suami? Siapkan waktu untuk bercengkrama dengan istri. Biar nggak bete. Kadang-kadang jalan-jalan. Iya kadang-kadang ajak makan hmm. Mm -hmm. nggak usah lah mahal-mahal contoh yeah. yang yeah. yang membuat bahagia kadang-kadang ya kalau habis maghrib kan di pinggir jalan tuh banyak yang tukang uduk Sama yeah. ayam goreng bebek uh. goreng itu yeah. kan tukang jajanan banyak lah nah tukang oh, yeah. jajanan duduk aja di situ pak sama anak-anak yeah. mabinku udah pada girang aja tuh lagi saja uh -huh. girang yeah, yeah. emang nggak usah tempat mahal dah Diajak ke so, warung aja girang dia mama diajak warung gitu kan. <laughs> diajak doang. Diajak doang. Nah, lu mah Jadi, oh. <laughs> mm, Jadi maksud mama iya. gitu. Atau misalnya maaf dalam tanda kutip, Anda lagi senggang di rumah di para suami antar bininya ke pasar. Hmm. Hmm. Jadi bukan hanya di parkiran, yuk beli apa? Itu senang. Itu mas Allah membuat mereka akan bahagia. Kemudian apa? Kadang-kadang bercanda. Jadi suami jangan serius. Merengut aja manyut aja diktator tator, bete jadi bini. Iya, mah, kadang-kadang bercanda, bercengkrama. Bukankah Rasul pun mengajarkan suatu saat pernah lomba lari dengan Siti Aisyah? Siti Aisyah menang. Suatu ketika lomba lari daging, Rasul yang menang. Rasul mengatakan, "Ini adalah mengalahkan yang dulu bayar kalau kita mah hmm. contoh." Ketika ada orang-orang sedang bermain-main di samping masjid. Rasul lihat Siti Aisyah ngeliatin aja, ih kayak senang isi saya. Rasul menyiapkan pundaknya, dagu Siti Aisyah di pundak Rasulullah untuk menonton yang sedang pada main bola. Sudah lama, sudah ya Aisyah, belum? Kata Siti Aisyah, saya bukan pengen lihat yang main. Pengen menunjukkan kepada mereka yang bermain betapa mesranya saya dengan suami saya, Masya. sehingga dagu saya disimpan di pundak suami saya. Pernahkah Anda menyiapkan pundak untuk dagu istri Anda? <tuk> <tuk> kurang mesra loh. Kan dagu kadang-kadang kaki di sini, Pak. Kaki. Ya Allah, masa kaki Mas Bedu Jadi, tanya, tidur kan kan satu tempat tidur kan kita rame-rame, uh, kadang kaki di sini itu. Oh, kurang muter gede tempat tidur loh. <tuk> iya, gede. Jadi, <tuk> di antaranya kalau Anda pulang ke rumah, ya. jangan membuat istri bete. Iya, Ma. Tanya, mas. ada masalah apa? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keadaan dapur kita? Itu suami bertanya, istri pasti bahagia. Eh. Jadi tolong, siap, tolong siap. para suami bahagiakan kami para istri. Karena apa? Walau bagaimanapun kalian tanpa istri, ya. Masya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai istrinya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab istrinya marah-marah dia tidak ngomel. Hmm. Kenapa mereka tahu persis? Yang membuat semuanya beres dalam rumah tangga. Karena kita-kita, kita, para ma. istri, begitu. Bener, Ma. Ya. Tanpa dia, Masya Allah. Ya, bisa ma. apa kalian? Ya, ada anak-anak ya, ya, Ma? Yang ngurusin anak, Betul. yang hamil yang melahirkan yang menyusui yang masak yang nyiapin pakaian hmm. yang nyiapin kamar yang nyapu yang ngepel mereka makanya ya. hargai para istri bahagiakan mereka Insyaallah Allah rumah tangga samawa dalam genggaman kalian semua seandainya pun ditukar suami jadi istri juga belum tentu bisa tuh suami itu ya, nggak kuat nggak usah jauh-jauh seminggu sehari aja tukar hmm. posisinya nggak kuat mah nggak kuat dandannya. <laughs> <tuh> mini <tuh> lu dandan mulu ini mah enggak tuh biasa aja ya bu, <tuh> masya allah. Baiklah Mama, terima kasih ya Pak. Nanti kita lanjutin lagi apa, ya Pak ya. jemaah yang ada di studio, ibu-ibu pasti udah gak sabar nih. Mau nanya sama Mama kan? Tapi setelah ini ya Bu ya. Tentunya ini jemaah yang ada di rumah juga Mama akan menjawab pertanyaan yang dari Instagram at rumah Mama Dede underscore TV Mengenai tema kita hari ini yaitu kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban Anda tetap di sini, jangan kemana-mana di rumah Mama Dede. sini. mama Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama. Dede Iya, ibu siapa nih yang merasa belum dibahagiakan suaminya mau bertanya? Waduh, berdiri Iya, diri Siapa tahu udah sangat bahagia Sangat bahagia, hmm. berbagi pengalaman Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumerah dari Majelis Taklim Nurun Nisa, Poli Cangkir, Tangerang. Galau nih mah. Ada apa, Bu Sumira? mau nanya. Bagaimana sikap seorang istri jika suaminya masih mempunyai kedua orang tua, kemudian orang tua perempuannya masih membutuhkan pelayanan dari anaknya? Atau e, contohnya suami saya misalkan, mm -hmm. kemudian. Sedangkan mertua itu atau mertua saya masih mempunyai suami dan keluarga yang lainnya. Mm -mm. Nah, kemudian tiba-tiba uh, sakit, kemudian diantar oleh suami saya mm -mm. oleh anaknya. Nah, kebetulan sayanya sedang ngidam atau masih hamil muda, membutuhkan seorang suami. Kemudian suami sayanya uh, sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dirawat itunya Pak mertua sayanya misalkan kemudian sampai seminggu atau berapa hari lah gitu ditinggal istrinya itu nah kemudian eh uh, hati sayanya kurang begitu senang artinya ditinggal berhari-hari malam ya sendirian gitu nah bagaimana Sikap saya apakah merelakan, meridhokan, ataukah saya berdosa jika saya menuntut? Nah, itu pertanyaan saya, Mama. Oke, Ibu Sumira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumira, sangat jelas pertanyaannya. Yang namanya bakti sama orang tua, tidak ada batas sampai orang tadi menikah. Suami anda kayak Bedu, kayak Agus, Ijul, kayak semuanya tetap wajib bakti sama orang tua mereka. waiden, waiden. Cuman benar, suami anda sangat benar, sangat benar. Bahkan kalau dia cuek, dia berdosa, karena bakti sama orang tua nomor dua setelah ibadah kepada Allah. Cuman kalau misalnya sampai seminggu kagak pulang, -pulang. berhari hari-hari -hari. ya. Kan ada suaminya, ada bapaknya ya. uh, uh, Ada mertuaan yang ada, laki ya. Ada sudah kandung yang lain Betul. Jadi kalau buat ngurusin sehari dua hari Boleh hmm. jadi Nanti berbagi waktu dengan yang lain Biar yang lain pun Kebagian dapat pahala Kita sebagai istri Jangan mentang-mentang Saya kan lagi ngidam, lagi hamil Kan ngidam hamil kepengenan gue hmm. Bener nggak? Pengen hamil, maka bersyukur ya Allah, saya punya suami, saya ngurusin emaknya, barokah, mudah-mudahan anak yang dikandung jadi anak soleh, anak yang soliha, punya suami, punya ayah yang bakti sama ibunya, Anda wajib beridho. Kapan lagi kesempatan suami Anda untuk bakti sama orang tuanya? Mengpeng masih hidup, keburu meninggal, ada penyesalan. Jadi para istri wajib sadar, wajib tahu suami kita tidak keluar di belahan batu. Tapi punya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Dan kalau bakti kepada mereka, keberkahan datang kepada rumah tangga kalian. Wajib berido, Anda wajib ikhlas. Anda harus bersyukur kepada Allah. Punya suami yang bakti sama orang tuanya. Begitu Ibu Sumira. Harusnya kalau suaminya cuek aja, yang harus ngasih tahu, benar, pak. Jadi bersyukur anda cuman yang seminggu itu harusnya ganti-ganti nah. saudara nah. atau siapa lagi? Gitu. nanti merawat ibu dijadikan alasan untuk ke tempat yang lain. Mungkin istri curiga gitu kali ya, Maya. Mm. Alah. Kalau ada uh, pemikiran negatif dari seorang istri, jangan, jangan, jangan seperti jangan, itu. Ya. Insya Allah. Jangan suzon. Insya memang nah. benar-benar merawat istri, eh, merawat ibunya, walaupun harus berminggu-minggu ya, Maya begitu ibu Swira ya, iya bu. bersyukur punya suami yang berbakti kepada orang tua ya. paling terutama kepada ibunya nih, iya. Insya Allah anak yang di uh, kandung, ya anak ya. yang soleh Ii. dan soleh. Berapa bulan? Dikit lagi mah. <laughs> <laughs> Jadi pastinya kita terapkan selalu berhusnuzon uh, ya, ma. Betul Karena iya. toh nantinya juga ibu kan menjadi orang tua, nanti anak ibu juga akan berkeluarga. Pasti ibu juga pengen anak ibu pas ibu Bakhti tua sama orang tua. Bakti nih. juga. Jadi itu aja mindsetnya ya bu ya. Silahkan. Amin. Ya, baik silakan setelah Ibu Subirah ada Ibu siapa lagi? Yang mau tanya kepada Mama? Silakan uh, Ibu. Berdiri. Iya, silakan. Eh terbalik, Bu. Iya. Oh, <laughs> <laughs> warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma -ma. ma -ma. ma -ma. ma -ma. Ini mah -ma saya sendiri ya, Ma ya. Ibu namanya siapa? siapa Bu? Bu Rokayah. Rokayah, oh, roknya dari oh. Majelis Ta'lim Nurunisa, Pulau Cangkir Tangerang. Mangga Bu Rokayah. Tangerang ini suami saya udah izin sih mau berangkatnya seminggu sekali gimana ada kasih sayang sama saya nah. uh -uh. berangkat Ke kemana maksud buruk kaya kurang tahu saya juga enggak seuzon sih saya juga katanya kerja 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 apa anda tidak pernah menyelidiki di mana Gak kerja pernah, suami mama. anda enggak enggak pernah bilangnya ke Anu ke Anu gitu. anda menikah sudah berapa lama dari 2004 2004 sekarang 2022 berarti 17, 18 tahun ya 17 tahun 17, 17. tahun ya sekarang juga nggak ada mah gimana itu cara membahagiain istri nggak ada apa apanya suami saya bahkan sekarang aja saya ke sini nggak ada suaminya bapaknya iya oh, ibu pengen suaminya ikut kemari gitu maksudnya bukan bukan, bukan. saya tanya bu buruk aja ya. yeah, yeah. karena anda bertanya kepada saya saya tanya apakah selama anda berumah tangga 17 tahun dengan suami anda Tahu nggak teman daripada suami Anda? Teman tapi ditanya -tanya sama saya itu kurang tahu aja. Mereka Apakah ada. kalau dia pulang ke rumah suka bercerita ada sahabatnya? Ada tapi saya nggak terlalu mendetil sih, Ma. Ah, ini salah Anda. Punten ya. Salah Anda. Harusnya kita sebagai pasangan hidup daripada suami Anda. Anda cari tahu di mana tempat dia bekerja. Di mana dia kumpulnya apakah tempat pekerjaannya halal apa haram? punten ya. Karena menentukan baik buruknya keluarga kita. Jadi saran saya, ibu jangan nggak bisa begitu ataupun punten. Kalau ibu tidak langsung bisa ngelidiki sendiri, kan bisa nyuruh orang. Bisa minta tolong. Misalnya tukang iya, ojek iya. atau siapa keluarga yang ngelidiki dia di mana. Iya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi berat kalau begitu. Berat. Kenapa? Karena semuanya wajib transparan dalam rumah tangga. Benar nggak, Du? Terbuka. Terbuka. Harus ketahuan di mana dia kerja. Halal apa haram tempat kerjanya. bergaul dengan orang baik atau tidak baik. Maaf dalam tanda kutip. Pergi seminggu. Kalau pulang berapa hari? Nanti besok ada. Enggak berapa hari di rumahnya, Bu? Maksudnya? Paling dua hari. Oh, dua hari lebih pergi lamanya. lagi dua. seminggu. Yeah. Maaf sekali lagi. Bukan saya curiga apa-apa. Walau bagaimanapun sebagai istri pengen bahagia dengan suaminya Kita wajib tahu siapa suami kita Wajib tahu di mana kerjaan dia Halal apa haramnya Bergaul dengan siapa Sekali lagi bukannya untuk apa-apa Untuk ketenangan batin kita Ibu cari orang yang bisa menyelidiki di mana dia bekerja udah makasih Mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ternyata Halo, ada Lisa dari teman-teman laki-laki Anabawi sih kayaknya udah jelas <laughs> itu tuh. Iya karena para laki-laki ini mungkin tahu nih Bu track recordnya seperti apa seberdasarkan pengalaman <laughs> jadi maaf itu bukan sabar bukan, bukan. iya sabar cuek itu nama sabar teman. itu cuek man cuek hmm. ya, cuek. Ngebodoh bodo amat itu banyak ya, mah. Uh, nggak okay. Bodo ting. Baik. <laughs> Jadi sebenarnya kalau gitu. uh, maksud mama adalah ibu cari tahu kemana suami ibu amankah, benarkah Kepastianya. lokasinya, kepastiannya. Kalau memang sudah tahu ya kalau ibu bawa sabar ya udah terserah gitu. Kalau mm -hmm. ya. ya, memang tahu ibu dulu. udah tahu tinggal diambil tindakannya seperti apa selanjutnya uh, gitu ya uh, Apa ya, punya isi yang baru ah, itu. kita. Kecurigaan kita uh, itu Bu. Uh, uh. <laughs> 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 itu maksudnya maksud bolok kayak. Oke. Saya nggak malas-malasin karena anda bertanya kepada saya. Ya. Kalau gitu mama nanti kita lanjutin lagi ya Maka. Tentunya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Maupun dari instagram Tapi kita harus lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Tetap bersama kami di rumah Mama, mama Dede. Dede Rumah Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mana? Mama, Dede. Yap, silakan setelah Ibu Sumira, Ibu Rokaya, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya. Ya, berdiri. Ibu. Berdiri. Apakah oh, ibu... jangan dibuang, Bu. Oh iya. <laughs> ibu, Rokaya Raya. Namanya siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Siti Najia. Oh. dari Majelis Taklim Nurun Nisa Pulau Cangkir Tangerang. Oke Bu Siti. Galo ma. Ada apa Bu Siti? Sabar ya Bu. <laughs> oh belum mau ngomongnya. Ini. Tuh kan. Saya Dah, curiga, kan? kan udah langsung nangis. Gimana caranya melatih sabar? Tuh bener nih. kan semua. Bodo bilang. Ibu Siti dan siapapun hidup di alam dunia ini adalah cobaan hidup di alam dunia ini adalah ujian. Iya. Masya Allah. Wa nablukum wal hari pitna. Wa turja'un al-anbiya ayat 35. Semua manusia diberikan musibah ujian yang buruk, yang baik. Hanya kepada kami, kalian kembali. Ujian, musibah datang dari orang-orang terdekat, Bu Siti. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155 wala manabluwan nakum bisai imina hopi wal cuy wanak siminal amwali wal an pusiwat tamarot babasiri sobirin Allah dina ida asobat hum musibah kalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun manusia semua tanpa kecuali kata Allah diberikan sedikit ketakutan takut nggak punya makanan takut nggak punya buah-buahan takut sakit takut mati berikan kabar gembira sama orang sobar siapa dia idza musibah inna wa inna tiap ada musibah dia beristirja. saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Mutlak. Tidak bisa tawar-menawar. Semua manusia di alam dunia diuji dengan berbagai macam. Cuman musibahnya tiap orang beda-beda tapi dapat musibah. Ada yang suaminya baik, bininya centil. Ada yang bininya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan Yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Yang ketiga baik, yang keempat. Suami istri, anak-anak semuanya baik. Bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin. Saudara kandung nyebelin. Semuanya baik. Mertua nyebelin. Ipar nyebelin. Menantu nyebelin. Sopir nyebelin. Pembantu nyebelin. Tetangga nyebelin. Ekonomi nyebelin. kesehatannya nyebelin. Semua orang kebahagiaan Bu. Tapi kata Allah wabasiris sobirin. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang yang sobar? Yang tiap ada musibah dari manapun datangnya dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi yang namanya sabar nggak ada habisnya. Kita banyak yang salah. Ya awalnya gua sabar lama kelamaan sabar gue habis salah bu. Allah berfirman dalam Ali Imran 200 Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun Hai hey, orang yang beriman bersabar kamu bertahan dengan kesabaranmu siap siaga dengan kesabaranmu bertakwa kepada Allah niscaya jadi orang yang beruntung begitu Bu Siti iya. ya. baik terima kasih Bu Siti pastinya juga mah kalau di masa pandemi sekarang nih sebelum kita berdoa nih banyak yang ini mah Uh, ayang 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 ayang, gue gak butuh ayang, butuhnya uang gitu mah, uh -uh. karena banyak kan pada nganggur mah. Uh -uh. Nah itu banyak banget tuh lagi viral juga di social media nuh mah, uh -uh. gimana tuh mas suaminya malah mau ayang-ayangan? Maaf ya, yang namanya hidup bukan hanya bersayang-sayang, bukan hanya bercinta-cinta, tapi realita kita butuh makan yang namanya perut nggak bisa dibesokin. Iya. Berpelukan, bercinta, bermesra enggak punya beras makan apa lo? Mm, <tuh> makan Jadi makanya 100%. bukan hanya ayang-ayang buktikan rasa sayang dengan nibras. nih bawang, hmm. nih cabe, ni tomat, nih telur, ni ayam, nih daging hmm. begitu. Ngapain sayang-sayang kagak ada duitnya, lapar lu berdua. Nah itu dia. Uh, ya. Apa ya, Pada bisa itu. lah. Mau nggak buruk ayah. Enggak, nah, Ma. <laughs> Oke. Okay. Mama, terima kasih banyak ya, Ma. Tausianya hari ini ya, Ma. Ya. Masya Allah. Nah, jamaah tadi kita sudah simak Tausia mau mengenai kewajiban suami dalam membahagiakan istri. Tentunya tadi Mama sampaikan Ari Jalu Kawamuna ala Nisa. Jadi sebagai imam di keluarga, suami jangan hanya uh, mungkin bisa menyayangi saja, tapi juga butuh perhatian, lalu juga menafkahi, lahir dan batin, dan juga jangan sampai berkata kasar, mengucap kata-kata yang buruk, kepada istri apalagi kalau sampai main tangan nauzubillah min zalik karena Rasulullah juga bersabda katanya sebaik-baiknya dari kalian adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik yuk kita banyak berdoa yuk agar kita bisa memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah silakan mama Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuwafini amahu wa yukafi umazidah Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sali ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah pasangan kami, pasangan yang menyayangi kami. Saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Kalau kami punya kesalahan, saling memaafkan ya Allah. Kami bermohon dari hati yang paling dalam jadikan anak turunan kami anak soleh anak yang soleha. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak. kami niatkan buat ibadah kepadamu ya Allah Kami bermohon kepadamu ya Allah Pasangan kami, suami memperhatikan kami sebagai istrinya kami pun istri punya kewajiban perhatikan suami-suami kami ya Allah agar kami mendapatkan rumah tangga yang kami harapkan rumah tangga yang samawa sakinah mawadah warahmah. tentu dengan ridho darimu bimbingan darimu, izin darimu ya Allah dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina pidunya hasana, hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih, jamaah atas perhatiannya. Mau dari terima kasih, Mas, buat ibu dan tausianya. Zara Terima kasih, sama-sama. Anda Bawi, terima kasih? Dan terima kasih, Ibu, dari jamaah uh, pulau Cangkir Tangerang sudah hadir ke Studio Rumah Mama Dede. Dan bagi Anda yang ingin hadir langsung ke Studio Rumah Mama Dede, kami persilakan Anda hubungi akun Instagram kami di Mama dede. Ada skor TV1, gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa, sesi itu rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di tv One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama, Mama Dede. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang